Babin Kamtibmas Aibtu Slamet Rianto dan Babinsa Serda Sunarji menindaklanjuti laporan pengaduan dari Ibu Ninuk Sri Wahyuni yang melaporkan bahwa telah terjadi tindak kekerasan KDRT di tempat kos-kosan Ibu Haji Ani yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Riono kepada istrinya yang bernama Eja Asanti. Selanjutnya petugas Babin Kamtibmas beserta Babinsa mendatangi TKP untuk cek dan klarifikasi. Atas permintaan korban, kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Adapun kronologis kejadiannya adalah ketika pelaku yang kurang senang atas perlakuan istrinya yang dimintai tolong untuk membelikan nasi tapi tidak dikerjakan. Hal ini membuat pelaku naik pitam sehingga melakukan tindakan pemukulan sebanyak dua kali yang mengenai pelipis sebelah kiri dan mengakibatkan luka memar. Selanjutnya permasalahan tersebut dimusyawarahkan dan diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak membuat surat pernyataan yang disaksikan langsung oleh ketua RT setempat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.